sini? Tadi aku mau ketemu sama Saka, Bu. Tapi Sakanya nggak datang-datang. Makanya aku kesini. Saka ada di kantor kan, Bu? Saka udah keluar dari tadi. Emangnya dia nggak ngasih tau kamu ya? Enggak. Saka nggak ngabarin aku, Bu. Yaudah kalau gitu aku nunggu di dalam aja, Bu. Yaudah. Pulang ya. Ya. Ada apa lagi antara Saka sama Dinda? Baru aja Selin sama Danti baikan. Masa sekarang gantian sih Saka sama Dinda yang bermasalah? Kok jejak ke cewek? Apa jangan-jangan Dita ini ya? Oh, Dita berarti belum bisa move on dari gue. Dita. Perasaan tadi Galvin yang bangunin. Tapi kok kata Yuna belum datang ya? Maafin gue, Rin. Sekarang gue malah datang di saat lo lagi banyak masalah. Tapi gue janji, gue akan kerja keras di Arena Glow setelah ini. Gue akan bikin Arena Glow lebih bangkit lagi. Ya. It's okay, bestie. Gue ngerti kok. Lo kan juga lagi ada masalah. Gue gak mau lo sampai merasa lebih terbebani karena gue juga. Ya, tapi gak seharusnya gue matiin handphone sampai gue gak bisa berkomunikasi sama kalian. Dan sampai gue gak tahu kalau lo nikah. Itu sih yang jadi penyesalan gue, Rin. Gue juga belum sempat beliin lo kado pernikahan. Apa-apa. Dengan lo balik aja itu udah kado terindah buat gue. Bisa liatin bestie gue yang cantik, imut, kayak lo. Single. Thanks, gue janji. Aduh, ambilin gue minum, kek. Kangen kan lo pasti sama gue. Gue juga kangen banget sih sama lo. Ntar cerita ya, kehidupan pernikahan sama Galvin. Mami harus cari kamu kemana lagi, Abian? Gimana tadi, Mbak? Gue udah gak tahu, Tom. Gue harus cari Abian kemana. Gue udah kemana-mana sama Abian, tapi gak ada. Abian gak nemu. Oh iya, Mbak. Tadi di kantor Ariana Glow ada keributan. Katanya banyak wartawan yang ngerubungin Ariana sampai Ariana pingsan. Pasti sekarang Ariana terpukul banget. Apa aku telepon Ariana aja ya? Tapi enggak deh. Gengsi juga, masa kemarin udah marah-marah ke Ariana terus nanyain kabarnya. Aku lanjut beres-beres ya, Mbak? Iya. Aku telepon Mas Galvin aja deh. Halo, Mas. Mas, Ariana baik-baik aja nggak? Aku dengar katanya Ariana pingsan. Iya, Ri. Kok kamu bisa tahu? Iya, Tommy barusan cerita sama aku, Mas. Kamu lagi sama Arin sekarang? Iya. Aku baru aja nyampe.
Mas, aku bisa nitip pesan gak sama Arin? Gini, gimana kalau misalnya kamu nanti langsung ngobrol aja sama Arin, ya? Yaudah, yaudah kalau kayak gitu. Hati-hati ya, Mas, ya. Semoga Arin cepat-cepat membaik. Oke. Okay. Ya, yeah, bye.